Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan review mod busit terbaru lagi guys, yaitu ini adalah mod busit truk Mitsubishi Fuso ya guys ya. Ya, Mitsubishi Fuso guys, Mitsubishi Colt Diesel Ragasa coy. By BU Design TM ya guys ya. Ini Ragasa spek Herex Nesia guys. Oke, langsung saya kita dudukkan dulu untuk mesinnya. Untuk suara mesinnya seperti ini guys. Wah, ini kok suara mesinnya sedikit berbeda guys. Ini seperti sound mesinnya bus ya guys ya. Pakai sound 21 guys. Seperti sound 21. Oke, untuk animasi pertamanya. Wah, ternyata ini headlampnya bisa diganti guys. Muka depannya coy, dari lampu kotak bisa menjadi lampu bulat ya guys ya, 4 biji ini guys. Coba kita lihat lebih dekat coy. Nah, detailnya seperti ini, kuning ke kuning ya guys ya. Pokoknya sini semua serba kuning guys catnya. Nah, ini kalau lampu petaknya begini, lampu petaknya sudah ditambahkan spotlightnya guys ya, jadi lampunya dia agak makin sipit gitu coy. Oke, bumper masih standar karena spek Herex Nesia. Untuk animasi pertamanya itu tadi, animasi keduanya muatannya dihilangkan. Nah, ini karena terpalnya separuh guys, jadi muatannya bisa dihilangkan. Untuk animasi ketiganya, oke, kacanya bisa dibuka guys, kaca sopir dan kaca kernetnya coy. Animasi pintu, pintu depan kanan saja pintu sopirnya, serta pintu bak belakang coy. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya. Perlampuan belakang nih, stop lampnya menggunakan stop lamp Volvo. Nah, ini ada akriliknya juga guys ya nih. Nah, ini ada akriliknya juga coy. Pengaman samping wheel dop ini pun ada akriliknya juga nih guys, sebagian spakbor sini. Oke, perlampuan belakang depan ini masih warna kuning guys, masih aslinya coy. Kita masuk dalam interiornya guys. Nah, interiornya seperti ini, cukup detail juga guys. Walaupun setirnya dia malah jadi seperti setir NKR ya guys ya, karena nggak ada logo Mitsubishi plus logo klaksonnya itu coy di sebelah kiri kalau nggak salah guys. Ini wiper hidup, instrumen klasternya hidup semua guys, karena ini Ragasa jadi belum ada tachometer RPM. Oke, langsung kita test drive aja lah guys modnya. Kita mundur terlebih dahulu guys, ini kita berada di map Surabaya menuju Surabaya menuju mana ya guys, saya lupa saya guys. Pokoknya ini di Mojokerto, di loading map pertamanya guys. Oke, langsung kita gaspol lah guys. Oke, kita keluar dulu. Ini kita berada di bawah jembatan layang ya guys ya. Nah, ini kita berada di jembatan layang atau di flyover. Kita belok kiri sini guys, set. Nah, untuk tarikan mesinnya ini pun cukup ringan juga guys ya. Handlingnya pun juga cukup baik ini guys, cukup responsif. Suspensi rail juga guys, tapi bagian belakangnya saja coy. Nah, ini kalau kita oleng dari ke dalam kabin, ini handlingnya masih enak deh guys, masih responsif gitu coy. Set, set, wih, set. Rem juga cukup pakem. Enak sih guys modnya ini. Oke, kita belok kiri sini saja lah guys, set. Ini enak ya guys ya untuk remnya, set. Kita ganti lampu pertamanya guys. Nah, ini pun masih standarnya coy.
Oke lah guys, kita parkir di sini. Mungkin untuk review mod Lucid kali ini sampai di sini saja. Nggak usah lama-lama guys. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.